Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus Kali ini Soal Bagus akan share tentang soal latihan tematik ya Kelas 1, tema ketiga, subtema ke-1 Kurikulum 2013, semester ke-1 Baik, di sini sudah tersedia soal-soalnya sebanyak 20 soal pilihan ganda Tapi sebelum dilanjut, silahkan di subscribe dulu bagi yang belum tentunya channel soal bagusnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya bisa berupa materi pelajaran ataupun soal-soal latihan -soal. dan bagi yang sudah subscribe soal bagus ucapkan banyak terima kasih oke langsung saja kita bahas soal-soalnya nomor satu kerjakan soal-soal berikut ini ya ya nomor satu Apa yang menjadi dasar negara Republik Indonesia? Burung Garuda, Pancasila, atau Presiden? Ya, yang mana? Ya, jawabannya adalah Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila Nomor 2, simbol pohon beringin Merupakan simbol Pancasila Sila ke 1 2 atau tiga ya jawabannya adalah tiga ya sila ketiga apa bunyinya sila ketiga ya persatuan Indonesia nomor tiga yang merupakan yang bukan oh, yang merupakan yang bukan simbol simbol pancasila di bawah ini adalah yang bukan bintang rantai atau pohon kelapa Ya, yang mana? Yang bukan ya? Iya, pohon kelapa, bukan ya? Kemudian nomor 4 bunyi teks Pancasila sila kedua nah, adalah persatuan Indonesia, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mana? Nah, dibaca ya dari satu sampai lima. Yang mana? Iya, yang C ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor lima, bawah ini adalah ciri khas keadaan pagi hari, yaitu nah, kalau pagi-pagi ini ada ciri khas ya, apa nih? Ayam berkokok, anjing menggonggong, kucing mengeong. Nah, yang yang biasa terjadi atau uh, keadaan ya, biasanya apa nih? Iya, ayam ber kokok ya, kukuruyuk ya. Berarti tandanya mulai pagi ya. Nomor 6, urutan-urutan kegiatan yang harus dilakukan setelah bangun pagi. Yang mana nih? Mandi, menyikat gigi, merapikan tempat tidur, berpakaian, menyisir, berpamitan. Nah, nah untuk Tips ya untuk tips mengerjakan e, mengisi soal seperti ini, lihat awal dan akhirnya. Ya, lihat awal dan akhirnya saja, supaya e, lebih menghemat waktu ya. Ini kita lihat, yang A itu kalau dibaca juga nggak apa-apa ya, dibaca semuanya ya. A, A B, C-nya disilahkan dibaca. Tapi yang lebih efektif, biasanya soal seperti ini ya dilihat di awal dan ujungnya. Tapi yang bagus ya memang dibaca ya. ABC-nya biar jelas. Mandi, menyikat gigi, merapikan tempat tidur, berpakaian, menyisih, berpamitan. Di sini lihat awalnya mandi. Ujungnya berpamitan. Kita lihat. Yang B mandi. Terus merapikan tempat tidur. Masuk nah, akal nggak nih kira-kira. Terus mandi. Ujungnya berpakaian. Nah yang mana kira-kira jawabannya? Ya yang A ya. Yang A ya. Oke. Nomor 7. Kegiatan rutin upacara di sekolah biasa dilakukan pada hari titik-titik. Upacara sekolah nih. Kamis, Jumat, Senin. Yang mana? Iya, Senin ya. Yang 8. Kalimat permintaan tolong pada percakapan di bawah ini. Dibaca percakapannya. Nah, langsung dilihat di pilihannya. Baik Bu, Siti bangun. Ingat ya, permintaan tolong. Kalimat permintaan tolong. Baik Bu, Siti bangun. B, oh ya Bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya. Yang C, sikat yang bersih ya. Sikat yang bersih ya giginya. Nah, kelihatan ya. Ya, nomor 8 jawabannya adalah B ya. Iya nomor 10. Jumlah apel hijau di bawah ini adalah. Nah, jumlah apel hijau. Hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ada 17. A B C A 15 B 16 C 17 C 17. Nomor 10. Urutan angka di bawah ini dari yang terkecil menjadi. Nah, dari yang kecil dulu. Di sini yang paling kecil yaitu angkanya 16 Ya, ya 16. Dan yang paling besar di sini adalah 20. Kita lihat yang awalnya 16, a ya kita lihat a 16, ujungnya 20. Karena yang lain ujungnya tidak ada yang 20, ya? Kalau awalnya ada 16, nah berarti jawabannya yang mana? Ya, bisa tip seperti tadi ya, lihat ujung awal dan ujungnya. Iya, a ya jawabannya. Ini sudah pasti a yang yang paling kecil itu 16 dan yang paling besar 20. Kemudian nomor selanjutnya 11. Lengkapilah urutan bilangan di bawah ini. 18 ini bilangan mundur nih. 18 kemudian 17, 16, 15 kemudian 14, kemudian 13, kemudian 12. Jadi 17, 14 dan 12. Ya, A, B, apa C. Ya, ah jawabannya. Nomor 12, lengkapilah urutan bilangan berikut. Nih. Ini bilangan mundur lagi nih. 20, 19, kemudian 18, kemudian 17, kemudian 16, kemudian 15, kemudian 14, kemudian 13, kemudian 12. Ini ujungnya 12, sama awalnya ini tadi 18. 18 dan dua belas, belas dan dua belas, awal dan akhir, 18 belas dan dua belas, mana sini, a, b, P, c, yang awalnya delapan belas dan ujungnya dua belas, awalnya delapan belas, ujungnya dua belas, berarti jawabannya adalah b, ya. tiga belas, lagu bangun tidur diciptakan oleh, ya bangun tidurku terus mandi, ya, ya jawabannya tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong Ibu bersihkan tempat tidurku. Nah, tadi ini untuk menjawab soal yang ini nih, tadi juga bisa nih. Nah, untuk nomor 6 ya. Bisa pakai nyanyian ya, lihat. Nah. Baik, siapa yang menciptakan lagu ini? Ya, Pak Kasur ya. Ya, 14. Dalam menyanyi yang harus diperhatikan adalah panjang pendek bunyi, panjang pendek lagu, panjang pendek napas. Ya, panjang pendek bunyi ya. Jawabannya. Dan 15. Salah satu alat untuk membedakan panjang pendek pada sebuah lagu di bawah ini yaitu A. Peluit B. Piano C. Gitar Ya, yang mana? Peluit ya, prit, prit, gitu bisa ya Prit, 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 prit Prit gitu, contohnya ya, adalah peluit. 16 bernyanyi dapat membuat kita merasa sedih, marah, senang. Iya, senang ya, atau gembira. 17 latihan melempar bola dapat menguatkan otot bagian titik-titik. Melempar -titik. itu pakai apa? Pakai tangan berarti menguatkan otot kaki perut tangan. Iya, tangan ya. 18. Kemudian 18, tiga lagi soalnya jumlah pemain kasti dalam satu regu ada berapa nih? 10, 11, 12. Iya pemain kasti ada, ya ada 12 ya dengan 5 pemain sebagai cadangan ya dikasih nomor ya 1, 2 dan selanjutnya. Nah 19, wow ini adalah posisi pemain pada permainan bola kasti kecuali. Nah ini ada list pemain di permainan bola kasti kecuali yang bukan yang mana pemukul, penangkap bola, kiper. Ya yang bukan yang mana kiper. Ya, kalau kiper di permainan sepak bola. 20 sebelum bermain kasti latihan yang harus kita lakukan adalah jalan di tempat, berlari atau latihan memukul bola. Ya. Sebaiknya yang mana nih? harus kita lakukan yang mana? Iya, latihan memukul bola ya. Ini ini sebelum bermain kasti pemanasan sudah dan segala macamnya ya. Nah, ini ada latihan memukul bola. Karena penting sekali ya untuk bisa memukul bola. Baik, 10 eh, 10, 20 soal sudah dijawab. Nah, bagaimana hasilnya? Bisa kan? Iya, bisa. Mudah-mudahan bisa ya. Baik, sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa di like, share, dan komen untuk video ini. Dan video selanjutnya, silahkan dilihat di listnya ya, di playlist. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.